Pada setiap bulan suci Ramadan, biasanya kita selalu mendengar kata tajil. Namun tahukah Anda tentang arti dari tajil tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Setiap datangnya bulan suci Ramadan bagi umat muslim, banyak sekali menu jajanan yang dibuat untuk menu berbuka puasa. Menu berbuka puasa atau biasa yang disebut tajil selalu disediakan dalam rasa yang manis hingga yang segar-segar. Seperti dilansir dari media Islam rujukan, takjil adalah sebuah kosakata yang berasal dari bahasa Arab dengan makna menyegerakan buka puasa. Kata takjilun kalau dibaca wakaf menjadi takjil berasal dari fil madi ajala yang artinya adalah menyegerakan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, terus-menerus manusia berada dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Dalam pengertian ini, takjil diartikan sebagai menyegerakan berbuka puasa, karena dalam Islam, menyegerakan berbuka puasa adalah sebuah anjuran untuk menyelesaikan puasa atau membatalkan puasa dengan memakan sesuatu. Dalam Islam dianjurkan sebelum berbuka terlebih dahulu dibatalkan dengan makanan kecil, bukan makanan pokok, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah buah kurma. Tajwid, selaku Imam Masjid At-Taqwa, menjelaskan bahwa takjil berasal dari bahasa Arab yang pada zaman itu merupakan menu ala kadar untuk berbuka puasa yang dimaksudkan agar menyenangkan hati orang-orang yang berpuasa. Selain itu, takjil juga dapat diartikan sebagai suatu amalan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan berbagi makanan berbuka puasa. Takjil itu bahasa Arab, jadi berasal dari kata bahasa Arab. Sebenarnya itu dari kata takjil itu di zaman itu dibilang makanan ala kadarnya. Jadi untuk pembuka puasa supaya untuk menyenangkan orang-orang yang lagi berpuasa. Jadi ada juga yang mengatakan takjil itu suatu amalan yang mana orang berlomba-lomba memberikan makan kepada orang berpuasa, dengan tujuan bahwa orang-orang yang memberi makan bagi orang berpuasa, amalan bagi orang berpuasa jadi dapat bagi orang yang memberikan makanan takjil tadi itu. Dirinya menghimbau umat muslim yang menjalankan ibadah puasa agar berlomba-lomba untuk beramal kepada sesama, karena kesempatan untuk hidup di dunia ini adalah milik Allah dan kesempatan itu bisa dimanfaatkan untuk beramal. Karena sesungguhnya manusia tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Dalam bulan puasa ini, khususnya untuk wilayah Kota Manokwari, sangat banyak dijumpai pedagang-pedagang dadakan yang menyediakan berbagai macam makanan untuk berbuka puasa. Penjualan takjil juga telah membantu umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa dalam aktivitas yang sibuk. Givenly France mengabarkan.